Kita masih dari wilayah Nongsa. Kali ini aku mau masuk ke kampung tua. Ini kampung tuanya teman-teman kita suku Melayu, Kampung Tua Bakau Serip. Di sini ada pantai Bale-Bale sama ekowisata mangrove. Aku akan lihat di mana situasi di dalam. Tetap ikuti dan tetap dukung channel ini. Aku sama Sila Bang, let's go. Hai guys, aku udah nyampe di kampung. Ini kampung tua Bakau Serip. Inilah kampungnya, seperti di kampung kita ya, banyak pohon-pohon kelapa. Jalannya udah aspal sih. Kalau masuk ini ke dalam, paling ujung itu ada nama pantainya, Pantai Bale-Bale. Ini enak kesini sore hari lah kayak gini. Buat kalian yang pengen kesini, datang ya sore-sore kesini, enak loh. Oke, aku udah di dalam kampung tua Bakau Serip. Kita mau lihat-lihat sekeliling ini. Seperti kalian lihat di belakangku kan, banyak pohon kelapa. Ya, adem lah, rindang di sini. Ada sih yang aku lihat sebelah sini, kanan saya ada rumah panggung, kayaknya udah lama. Jadi aku mau ambil videonya, kasih tunjuk sama kalian. Saya juga tadi udah minta izin sama yang punya. Yuk kita lihat lebih dekat ya. Nah, bisa lihat kan guys, di kampung loh sesarnya di sini. Nah, kayak gini juga rumah di kampung kami di Sibolga, ada juga banyak masih kayak gini. Ini udah puluhan tahun kayaknya, udah lama. Unik, terasa sekali nuansa kampungnya di kampung tua Bakau Serip. Yang satu lokasi dengan pantai Bale-Bale. Yang mau kesini datang pagi atau sore enak loh, melihat lingkungan orang Melayu yang ada di kampung tua ini. Siap dari sini, aku mau gerak ke pantai Bale-Bale yang sebelah sana, di sebelahnya. Sebentar lagi, kita akan ke sana. Tetap ikuti aku ya. Ini teman-teman petunjuknya menuju ke pantai Bale-Bale. Ini jalannya, ini suasana kampung kan. Ini yang ada jalan semen ini akan kita ikuti sampai ke dalam, sampai ketemu pantai Bale-Bale. Let's go. Finally, kita nyampe di dalam pantai Bale-Bale. Ini ciri khasnya kayaknya pohon kelapanya dicat-cat kayak gini guys. Di sana ada pondok, ada kamar mandi. Banyaklah di sini. Singkat saya dulu di sini ada pertunjukan tari suku Melayu asli di Kota Batam, ada juga pertunjukannya dulu ya. Tapi sekarang nggak tahu sejak pandemi kayaknya nggak ada nih pertunjukannya saya lihat. Tapi nggak tahu di hari lain mungkin ada. Sering-sering aja kalian datang ke sini, pantai Bale-Bale atau kampung tua Bakau Serip. Enak loh liburan di sini, mau keluarga bawa anak-anak, asik kok. Aku akan telusuri lagi ke dalam, lebih banyak lagi view-nya, kayaknya lebih bagus. Sunset juga dapat di sini. Kita lihat ya. Nah, yang ini guys, ini panggung kalau kita lihat tarian khas Melayu di sini tempatnya. Itu panggungnya yang ada cacat biru. Ya, itu kursi-kursi untuk penonton lah ya kan.
ini lagi ditutup tempatnya, di pagar tuh nggak bisa masuk, mungkin lagi kosong sejak pandemi, mungkin kayak gini. Aku mau kasih tahu ya guys, tiket masuk ke sini tadi kan berdua motor satu kita bayar 20.000, udah include sama parkir lah kayaknya. Jadi kita bayar 20.000 ke sini, motor satu, orangnya dua. Dan di belakang saya ini ya tulisan Pantai Bale. Buat kalian yang ke sini, ini wajib foto di sini karena ini memang ciri khasnya gitulah, wajib foto lah ya kan. Ini wajib foto ke Pantai Bale. Sebelah sana ada pohon bakau, ada panahan, ada pohon pisang, ada rumput hijau. Kita tulis ya. Ada memang pondok di sini, tapi aku nggak tahu itu bayar atau enggak. Soalnya nggak ada yang ditulis kan, saya pondok berapa, tapi banyak pondok tuh di sini. Kita lihat yuk. Kayak ginilah penampakannya guys di dalam. Ya, ada pondok-pondok, ada ban hijau ya rumputnya, tulisan Pantai Bale. Ya, bagus tuh pondoknya itu. Ya, itu lebih besar pondoknya. Itu lapangan voli ya yang ada net itu. Nah, yang ada cewek cantik lewat itu tuh lapangan voli tuh. Ya, teman-teman, kayak ginilah penampakan di Pantai Bale. Ini ada pondok-pondoknya. Nah, itu pondok yang bagus tuh. Tapi nggak tahu berapa sewanya, nggak ada dibuat di situ tulisannya. Nah, yang gede itu, oke, yang ada pasir putih sama ada tiang net itu untuk lapangan voli. Ah, yang cat kuning itu warung ya, kalau kalian mau beli makanan di sana. Asri kan, hijau kan, ada pohon pisang, pohon kelapa. Berteduh kayak camping, kayaknya enak di sini, bisa. Yang penting minta izin aja sama pemiliknya. Oke? Okay? Udah mau jam 6 kayaknya. Kok enggak jam 6 lewat. Aku mau coba lihat sunsetnya, tapi kita lewat ini tangga-tangga kayu dalam pohon-pohon ini ya. Gitu ya. Kan udah di ujung nih, di jembatan kayu itu yang sana bisa lihat kan. Nah, itu ada satu lagi jembatannya yang semen. Kita mau ke sana lagi, kita lihat. Kayaknya view-nya bagus sih kalau udah sunset. Bisa lihat ya kan, langitnya udah mulai kuning-kuning gitu. Dari kampung tua, kampung Bale, Pantai Bale bagus. Jam 6:30 di Pantai Bale. Suasana sunsetnya, ini udah sundown. Nah, itu view-nya Singapura nampak tuh. Sunset di Pantai Bale, Kota Batam di Nongsa. We'll be right back.
Dan dulu teman-teman jalan-jalan kita di Bali-Bali tetap ikuti dan support channel ini. Kita mau nikmati suasana sunsetnya dulu ya. Aku sama Silaban, salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Bye-bye.